Jadi malam ini tuh aku baru datang beli barang-barang buat ditaruh di kamar, apa yang diputihin di kamar, kayak gorden, kasur, bantal, meja belajar, kursi, tapi belum beli spray. Jadi buat teman-teman yang mau sewa apa di Turki, kuliah di Turki, kita tuh harus beli barang-barang dulu. Ada juga yang gak harus beli tapi harganya mahal dikit. Untuk uang sewaku per bulan itu sekitar 5.000 tewe, ya bagus lah, worth it buat kamar segini ya. Terus ya, kamar mandi udah ada air panas, ada air dingin, enaklah, bagus buat mahasiswa.